Oke guys, kali ini kita bermain live streaming Red Dead. Red Dead di sini game yang wah, yang sangat ditunggu-tunggu ya guys ya. Di sini gamenya ini dari berdasarkan dari Rockstar ya, sama seperti GTA ya. Itu sama GTA. Oke. Karena ini baru kita mulai juga, ini kita coba. Kita di sini berperan sebagai Arthur. Oke, langsung aja kita play ya. Kita ikutin terus perjalanan Arthur. Arthur sebagai tokoh utama di game ini. Gak banyak yang aku ketahui tentang game ini ya, cuman ya kita coba aja. Ini grafiknya ini benar-benar beauty ya. Kita nggak tahu karena juga baru play. Ini game yang luar biasa ya menurut aku ya. Ini game yang sangat luar biasa ini. Detail grafiknya, ini game sangat memanjakan apa ya pemainnya ya. Ini kita masih main di masih di musim dingin ya. Di sini lagi badai ya, lagi badai. Ntar aku juga aku share juga biar semua orang bisa tahu ini game sangat sangat luar biasa ya. Ini game sangat tertarik ya. Oke, langsung kita lanjutkan perjalanan Arthur yang baru kita mulai. Perjalanan Arthur baru kita mulai ya, Boy ya. Ini grafiknya, aduh, nggak main aja aku udah puas ini. Aku nggak main aja, cuma jalan-jalan aja. Aku puas sudah, coy. Belum aku masuk ke war-warnya ya, perang-perangnya sebagai cowboy gitu ya. Ini nuansa cowboy ya. Nggak usah pun kita main, cuman kita jalan aja. Kita udah ini ya. Kita udah puas gitu. Please help here. Tolong di sini. Kita coba cari ini ya. Apa namanya sumber suara tadi? Kita cari sumber suara dari yang minta tangan itu. Tap to select weapon. Kita disuruh, wah di sini kita war ya. Wah keren cuy. Kita keren di sini cuy. Kita war. Waduh. Kudanya pup ya. Kudanya pup, boy.
kita disuruh apa nih tap terus? Kita disuruh ngapain kuda ini ya? Ini ya nggak tahu ya. Kita disuruh ambil senjata dari kuda rupanya, cuy. Ayo, kita langsung ikutin aja ini. Ini beauty banget ini. Di sini Arthur ya, namanya juga tokoh utama ya. Sama ya kayak GTA gitu ya. Kenapa kalau main GTA itu, kalau yang role playnya tuh kita harus ambil senjata itu dari kendaraan gitu. Ini sama kayak tadi, senjata ambil dari kuda dulu. Ini cuacanya dingin ya. Nggak kebayang ya kalau di sana ya. Nggak kebayang kita kalau kita lagi di sana. Dinginnya minta ampun ini. Lompat kayak biasa. Spasi ya. Cuacanya yang buat kita sulit untuk ke sana ya. Cuacanya. Sial, dingin. Ya jelas dingin. Bisa mati beku mungkin di sini. Arthurnya kedinginan, boy. Arthurnya kedingin, dia minum alkohol sendiri untuk menghangatkan ya. Oh ya, kita dikasih juga, cuy. Kita dikasih minuman alkohol ya, di sana memang membutuhkan alkohol untuk menghangatkan badan ya. Kalau di sini, kalau di Indonesia jangan, boy. Kita nyari si John nih. Di mana dia, boy? Kita nggak lihat ya. Mana dia? Jurang ya? Iya, kenapa, boy? Good to see you, Arthur Morgan. Si John ini siapa? Dia terluka ya. Wah, Arthur ini baik sekali ini. Ini baru jiwa berkawan, boy. Ini baru jiwa berkawan ya. Arthur itu. Kita gendong si John ya, si John yang dicari tadi. Luar biasa ini.
Waduh. Dapat masalah baru kita, boy. Dapat masalah baru kita. Kita didatengin 3 serigala ya. Ini serigala pemangsa ini. Kita disuruh ini ya. Aduh. Kita di sini suruh cover ya. Anjir, miss gue. Sabar, sabar. Udah mati 2-1 lari ya serigalanya ya. Serigala gitu. Kita follow aja. Disuruh follow. Kuda kita yang mana, boy? Your house. Oh, yang ini kuda kita. Ini kuda kita. Oke. Langsung kita habis menemukan si John. Si John ini terluka ya. Entah itu terluka akibat perang atau diserang kawanan serigala tadi. Kurasa kalau diserang serigala juga dia udah mati ya. Dia udah mati, pasti dia mati kalau dia diserang serigala ya. Ada lagi ya. Ada lagi, boy. Ayo speed speed speed. Kemana ini? Eh, kemana? Belum terbiasa sama kuda ya, boy. Kita belum terbiasa sama kudanya. Kita belum terbiasa sama kuda. Kau melihat satu lagi, Arthur? Nah, tentu saja katanya. Terima kasih untuk sudah melindungi aku gitu. Nice speed. Kita belum terlalu terbiasa sama kudanya ya. Karena di sini ya juga aku juga kali ini ya pertama beli langsung aku live langsung ya juga pertama kali ini sama sekali aku karena memang aku nengok gamenya itu. Karena grafiknya ya beauty banget, detail banget ini game. Kalau gamer yang mungkin mencari grafik, mungkin ini bisa dimainkan ya. Iya, dia masih hidup, dia masih hidup. Thank you sama Arthur, cuy. Thank you sama Arthur. Thank you. Arthur gitu. Tidak hari ini. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East into all that civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Arthur ya. Di sini Arthur ya peran utama yang memang memang cocok dia jadi peran utama, cuy. We've been running for weeks.
Memang cocok ya. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I have. Okay, mungkin karena ya masih baru, mungkin banyak alur-alur cerita yang belum bisa kita iniin ya. Kita apa namanya? Belum bisa kita skip. Karena belum enggak di skip juga ya, bagus bagus sumpah bagus. Ini game bagus banget. Sound doubtful. Not doubtful, just worried. Kita di sini punya teropong, apa aja yang kita punya? Ada teropong ya? Kita punya teropong, cuy. Biasa ya lah nengoknya. Di sini apalagi shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. Kita lagi Wih, kenapa ribut nih? Stop it. Now. You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Mungkin buat kalian yang penasaran dengan perjalanan Arthur sebagai cowboy di sini ya. Bisa diikutin aja terus. Jangan lupa ya guys ya, di subscribe, di share, sama di like. Karena support kalian sangat membuat aku semangat. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. Yeah, boy. Now is the right time to hit a train. Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Santai kali. Would you please look after the place? There are okay, mungkin ini segera akan dimulai karena udah bersiap. Di sini ada 4 orang ya. 4 orang. 5 kayaknya ini war ya. Kita di sini berlima ya, ada 5 kuda. 6 Oke, kita ada 6 orang di sini, termasuk si John ya, mungkin si John ada tadi. Karena udah 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian pasti si John udah sembuh. Oke, kita nemukan jejak di sini ya. Kita nemuin jejak ya. Kita nemuin jejak kuda ya. Oke, kita langsung pacu kudanya. Kita kejar di mana jejaknya. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him. Arthur gitu ini. Keren ini. Needs to be put to rest one way or another. It will be. Some things I can forgive. Ini nuansa-nuansa zaman dulu ya, karena enggak ada kendaraan juga, enggak ada kan.
Di, mau kemana-mana juga harus kita ada pakai kuda. Kayaknya ini memang game-game zaman dulu ya. Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Ini kudanya kuat banget ya. Kudanya kuat banget sama dingin, coy. Alright, gentlemen. This is it. Arthurnya kedinginan, boy. Arthurnya kedinginan. Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position inside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ayo, kita. Di sini kudanya jinak ya, boy. Nggak perlu diikat juga. Kudanya itu apa? Nggak bakalan lari ya. Ayo, boy, teropong kita tadi ada. Kita punya teropong juga, coy. Kita punya teropong juga ya. Kayaknya kita di sini memata-matai atau nyerang mereka ya. Karena memang rame ya. Kalau cuma 6 orang ini enggak bisa ya. Lihat itu dia megang shotgun ya. Shotgun atau sniper itu. Enggak kelihatan. Seem very happy. No. Okay. Oh, kita ini. Seem to be. Should we go get him? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob. Ikan kita tadi bukan? Oh, enggak ya. Come on, let's get down there. Iya, kawan kita tadi itu turun. Enggak deh. Ayo kita di sini suruh naik kuda, ambil senjatanya. Ambil senjata dari kuda ya. Mana kuda kita, Be? Oke. Senjata kita. Kita disuruh rifle ya. Karena nggak lihat aku rifle yang tadi, nggak ada rifle ya. Revolver. Gak ada ya. Oh ini, cuy. Good. Come on, let's go. See. It's easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said. Ini memang kayaknya kita war ini sama mereka. Ini sniper tapi nggak ada ininya ya, snipernya nggak ada scope-nya ya, no scope, sniper no scope. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with. Ini wah. Nggak rugi belinya. Nggak rugi beli game ini. Slow lah, Wak. Jangan tolak-tolak, Wak. Tolak-tolak bawa itu.
Oh, watch out. It's a bit steep. Slow. Arthurnya udah terlalu semangat nih. Tembak aja kepala Wak ini. Memang ini serius. Serius ini memang. Kalian lihat sendiri kan? Ini game benar-benar beauty, boy. Benar-benar beauty. Kalian yang belum mempunyai mungkin bisa langsung aja belanja di PS4 juga bisa ya. PS4 ini kalau di dari PC itu dari apa? Dari Steam. Sekarang udah disediakan Steam game ini. Ini sabar. Sabar kita memang So, what are we doing, Dutch? I can take this. Targetnya, boy. Just make the call. You want to take the lead? Go. Ini target kita, boy. Send the gang, kirim untuk perang apa untuk di gang ya. Kita coba tanya dulu. Oke, itu target kita. Mungkin kita buat headshot ya, headshot karena ini cuman. Tapi enggak bisa, ya, boy. Check out, kita tembak ya, kepala ya. Jadinya perang kita nih. Topi Arthur jatuh. Headshot. Di atas, boy. Nice. Nice. Ini memang gampang-gampang susah juga ya. Masih ada, boy. Nice shot. Ayo kita push. Nice one. Headshot. Ini memang cowboy ya, memang senjata bernuansa cowboy ya. One shot, one kill. Arthur gitu lah.
Wih. Topinya Arthur mana, coy? Rata ya. Wih, Rizwan. Iya, ini game coba diikutin karena aku memang baru mulai. Ini gamenya beauty banget ya. Think how long some you have been with me. I imagine Colm doesn't even know half the names of these fools. Keep looking. We need everything we can get off of these bastards. Kita disuruh apain lagi? Keep searching the bodies, Arthur. Kita disuruh periksain mayat-mayat yang udah perang di sini ya. Ada lagi, cuy. Ada lagi mereka. Cari cover dulu. Rame di sini, rame. Anjir, miss. Bahaya, cuy. Kita cari mungkin tempat yang lain ya. Terlalu rame, cuy. Nggak bisa ya. Banyak ini. Nggak mungkin kita periksain satu-satu. Kita nggak butuh teropong ya. Ditepak dia, boy. Ditepak deh. Banyak mayat di sini ya, boy. Kita mutasi mayatnya. Ini kita ada pisau ini. Mutasi. Mayatnya kita apain ini? Banyak mayatnya, boy.
Kita disuruh apa lagi ya? Suruh cari. Disuruh bakar, boy. Kita bakar ini. Suruh ngapain nih, boy? Disuruh apa ini? Ayolah, Arthur. Mana kuda kita, cuy? Ini naik kuda, kita nggak bisa naik kuda ya. Kita disuruh ada yang dicari nih. Ah kan, pasti ada yang dicari. This looks good. What do you think, Bill? Iwa, mau kita ledain ini tempatnya. Kita ledain tempatnya. Come on. Kayaknya ya, karena aku benar-benar enggak tahu ini misinya harus apa. Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was going to rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Eh, topinya Arthur mana, oi? Enggak saya enggak ada topinya, boy. Topi Arthur hilang. Kita di depan aja mungkin sama this train too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh indeed. We will. Ini grafiknya you know, bisa lihat sendiri ya. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're going to stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Arthur cuy, topi Arthur, topi legenda Arthur hilang. Kena tembak. Alright, dig in, fellas. Let's make some ground. Speed lah, di speed lah. Biar cepat sampai gitu. Speed. Ayo di speed terus. Hey, kita pulang ini. Wasn't he at the camp with Cone? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. Ada orang ya? Okay. Itu orang, woi. Bener. Kejar, boy. Tangkap dia, boy, tangkap, boy, kita tangkap dia, boy. Mana dia? Kita tangkap orangnya, boy. You got the wrong feller. Kita dapat dari kita seretin aja.
Kejam ini Arthur ya. Waduh, ganas Arthurnya woy. Matian orang. Ini suruh ngapain lagi sama dia? Dibawa ke sana kali ya. Iya. I won't be no trouble. Mana tadi amanya ya, ketuanya tadi mana ya? Kita dapat mayat, mayat hidup. Dia enggak, dia pura-pura enggak tahu namanya siapa ya. Soalnya tadi kita udah tanya siapa namamu, what's your name boy. Arthurnya udah nanya ya. I don't know katanya. Tolong biarkan aku pergi gitu. Jadi dia di sini mencoba ini ya, dia ngelobi Arthur ya biar dia bisa lepas ya. Arthur di lobi coba.
Di sini dia ngelobi Arthur biar di tengah-tengah jalan ini dia bisa dilepasin sama Arthur. Arthur coba mau di lobi. Oke, kita sampai di kita bawa dia pulang. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me, please. No, don't worry. They're real nice. Found a little shit, did you? Yeah. Very good. Potong palanya. To your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is. Galak Arthur ya. Uncle, Mr. Williamson, tie this man. Arthurnya galak, boy. We get him hungry first. I gotta say him, my friend. We shoot fellas. We need shooting. Save fellas. Is need saving, and feed him. Is need feeding. We are gonna find out what you need. Kumis sampai putih. Kumis sampai putih. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Oke, langsung udah pagi ya. Jadi di sini dapat pembelajaran tentang game ini, cara menangkap orang dari kuda juga. Oke, ini game yang luar biasa. Topi Arthur tadi masih hilang ya. Oke ya, mungkin sekian dulu live streaming Red Dead ini. Untuk kalian mungkin yang udah nyinggahin video Red Dead ini, klik subscribe di bawah kanan ya, yang warna merah itu, dan aktifin lonceng notifikasinya biar kita tetap bisa ngikuti perjalanan Arthur. Ini Arthur sangat luar biasa. Oke, buat kalian yang udah stay hari ini, mungkin terima kasih. Karena berhubung udah malam juga, gak enak untuk melanjutkan permainan karena udah lelah juga ya, boy ya. Oke, jangan lupa subscribe, kalian like kalau kalian suka, kalian share videonya biar Red Dead ini banyak mereka yang tahu kalau Red Dead ini game-game seru. Ada juga yang kepengen tahu Red Dead cuman nggak bisa main, ya bisa diikutin aja perjalanan Arthurnya di live streaming Rip Kurniawan Channel ya, boy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.